105,9 FM Ardan Radio. Ardan Fall Hit Connect. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat selalu menemani kamu dengan cerita-cerita pengalaman-pengalaman seram ya. Kisah nyata di JNE Nightmare Side. Dan malam hari ini saya masih di pasta barengan sama Bang Jeff ya. Ya, saya Jeff. Dan kita sekarang spesial karena live dari daerah Bandung Timur, tepatnya di Cilengkrang ya, betul ya? Cilengkrang ya, food court Istiqomah. Betul nggak Cilengkrang? Ya, Cilengkrang 2 nomor 3 ya. Nah, tes suara dulu Kang. Tes suara ini dulu. Cafe Istiqomah betul nggak? Oh iya betul, wih mantep ya. Rame. Jadi kita lagi dengerin bareng di sini sama Insan Muda daerah Ujung Berung berarti termasuknya ya. Masih Ujung Berung ya. Di Istiqomah food court Cilengkrang 3, Cilengkrang 2 nomor 3. Jadi buat Insan Muda yang berada mungkin sekitar daerah Bandung Timur, ini kalau mau dengerin langsung di sini boleh merapat ya. Nah, langsung merapat aja ke sini karena kita kemungkinan sampai pagi ya di sini. Sampai lewat tengah malam ya mungkin ya, pagi dini hari. Dan ini cuaca agak sedikit gerimis-gerimis sebenarnya ya, hujan. Tapi kalau udah ngomongin gerimis, hujan, tengah malam kayak begini sebenarnya itu sudah cocok ya, horor-hororan gini ya Bang Jep ya. Cocok karena sangat-sangat mendukung banget adanya interaksi antara kita dengan sesuatu yang tidak terlihat kan. Tidak terlihat, ya, ya setuju, apalagi setuju. Di wilayah ini banyak ya. Banyak cerita sih Kang. Banyak cerita dan jangan jauh-jauh lah. Di tempat ini aja juga banyak ceritanya. Di tempat ini kita sekarang. Tempat nah, ini. Bang Jep juga kan warga Bandung Timur ya. Ya, saya tetanggaan dari Cilengkrang. Iya, Cipadung berarti ya. Saya di Cipadung. Cipadung. Nah, berarti Cipadung. Kan sebenarnya kalau daerah-daerah sini mungkin Bang Jeff nih lah yang cukup tahu ya, nih cerita-cerita ya. Daerah-daerah sini lah ya. Ada yang dari Cipadung nggak di sini? Wih, ada ya. Dua orang Cipadung. Ajakin lagi tetangga. mantap. Dari Ujung Berung ada ya. Antapani ada nggak Antapani? Cuma saya sendiri yang ngacung kalau Antapani ya. Okay. Ada yang paling jauh nggak? Di mana? Banjaran. Alright. Luar biasa. Semangat bisa kata Banjaran. Mantap. Oke. Okay. Cimahi. Wah oh, benar. Terus mana lagi? Ada lagi. Ada yang dari luar negeri nggak di sini? Dari Singapura ada. Oke, Bang Jep, kalau ngomongin daerah sini nih, sebenarnya apa sih yang mungkin pernah ada cerita atau pengalaman dari Kang Jep sendiri? Atau mungkin dengar cerita dari teman atau kerabat tentang daerah-daerah sekitar sini ya? Lebih tepatnya daerah Cilengkrang mungkin kan? Iya, yang saya tahu ya, wilayah Bandung Timur, khususnya di Bukit Barisan nih atas ya, ini kan nyambung. Iya. Ini banyak tempat-tempat kesepuhan atau makam-makam keramat yang dikeramatkan, makam-makam karuhun atau leluhur zaman dulu yang memang sampai sekarang dijaga untuk kesakralannya, dijaga untuk semuanya lah. Okay. Dan di ini juga sama pemerintah kan, dibikin kayak cagar budaya seperti itu. Yeah. Dan banyak dari pecinta-pecinta spiritual itu melakukan ziarah-ziarah. Ya, nah, terus dari unsur budaya juga, wah, Bandung Timur ini termasuk salah satu wilayah di Bandung yang masih memegang kuat tradisi budaya, kan? Di sini ada apa? Kalau hari Minggu tuh ada yang kalau nikahan suka ada itu apa namanya? Benja ya. Masih ada ya. Dan masih dilestarikan sampai saat ini. Dan ini sebuah hal yang sangat positif kan. Hal positif. Karena ya? Dijaga budaya desa. Jadi itu bicara budaya. Dan bisa spiritualnya di wilayah ini kuat banget. Sangat kuat. Iya. Daerah-daerah Ujung Berung juga mungkin atau daerah Bandung Timur sendiri ya. Yeah. Selain mungkin tadi banyak tempat-tempat yang disakralkan atau keramatkan, pada zaman dulu juga pada masa penjajahan pun ya,
Ya, banyak betul. Titik-titik juga yang lumayan punya histori di daerah-daerah sini, terutama kalau ngomongin daerah-daerah perbukitan. Iya, betul. Daerah ya, waktu kita datang ke daerah Cipadung itu yang masuk ke gunung juga ya. Ke atas, betul. Ke daerah gunung-gunungnya juga ternyata banyak juga jejak-jejak yang kita rasakan kalau secara entitas atau mungkin spiritual kegaibannya, itu banyak juga korban-korban perang mungkin pada saat itu zaman dulu ya, dan itu masih menyisakan sebuah apa ya, bisa dibilang hal yang tidak selesai gitu. Sampai akhirnya mereka masih ada di situ, ada yang meminta tolong, ada yang ingin disempurnakan dan segala macam ya, dan gitu. Nah, itu juga satu peristiwa yang memang jadi cerita dari beberapa tokoh sesepuh di sini, bahwa bagaimana perjuangan mereka mempertahankan wilayah ini dari penjajahan Belanda, dari bawah kaki gunung sampai ke atas. Itu banyak ceritanya. Salah satunya adalah tokoh masyarakat di sana yang memang konon katanya untuk dia berjuang, dia perempuan kan. Beliau ini perempuan, wanita. Kondisi hamil itu hamilnya bisa dipindahkan ke suaminya dulu. Oh gitu. Ya, dipindahkan dulu hamilnya ke suaminya. Wow. Terus dia berjuang. Atau enggak sekedar untuk turun ke bawah. Setelah dia pulang, hamilnya diambil lagi. Iya. Karena zaman dulu juga kalau ngomongin para pejuang pun itu ada isinya ya Kang ya. Isi dalam tanda kutip tidak sembarangan gitu ya. Iya betul, karena ada orang kuat, ada ilmu-ilmu bisa kayak rawa ronte dan lain-lain gitu. Debus. Karena gini Kang, saat itu memang perlawannya tidak seimbang gitu. Indonesia yang berbekalkan babi runcing, sedangkan mungkin penjajah saat itu sudah teknologinya lebih maju ya. Senjatanya lebih modern ya. Nah, mau nggak mau ikhtiarnya ditambahkan dengan ilmu-ilmu yang memang digunakan untuk berjuang saat itu Kang. Iya. Anti bayonet, anti apa? Iya, betul. Bahkan kalau misalnya saya sempat jalan-jalan ke Museum Mandala Wangsit Siliwangi ya, di Jalan Pamblong. Itu kalau nggak salah ya, saya lihat ada sebuah batu di mana saya sempat tanya tuh ke penjaganya sendiri, kenapa sih ada batu gitu ya. Ternyata pada zaman dulu tuh orang-orang Indonesia pejuang-pejuang itu tuh bisa pegang batu terus hilang gitu. Gak kelihatan, senyap gitu. Tiba-tiba betul. Melakukan penyerangan. Jadi kayak, wah, luar biasa sekali ternyata. Hal-hal seperti itu, spiritual dan ilmu-ilmu itu saat dari zaman dulu itu sudah mulai banyak orang yang mempelajari. Ada lagi nih Kang, satu benda yang kalau pegang benda itu dia otomatis akan melilit ke tubuh. Bendanya kecil kan, untuk lingkaran. Kalau sekarang mungkin terkenal dengan istilah rantai babi atau RB. Nah, konon itu dipakai untuk melawan penjajah dulunya. Jadi orang-orang yang dipilih yang kuat secara fisik dan mental, maka dipakaikan barang itu. Barang itu ya. Ketika dibacakan mantranya, dia akan melilit ke seluruh tubuh Kang. Itu hilang. Halimunan itu dia hilang. Orang itu hilang, tapi bisa melukai secara fisik. Menarik. Berarti ilmu-ilmu seperti itu sekarang masih ada yang memakai sih? Sebentar Kang, ada sesuatu yang menarik ini. Apa Kang? Ada apa? Saya ya? Cuma pengen lihat aja. Oh iya. Ada apa nih? Wah, ini di antara penonton-penonton ini nih. Ada. Iya, nggak apa-apa. Ada anak kecil langsung nangis. Iya, ada anak kecil langsung nangis. Oke, siap. Oke. Nanti aja ya, biar lebih ini ya. Iya. Tetap konsentrasi ya. Cuma sebelum kita mulai, ini suara kami berdua jelas kedengeran nggak? Kedengeran? Ke belakang? Jelas ya. Iya. Kecepatan nggak ngomongnya? Nggak. Aman ya. Kedengeran ya kita ya, suara ya. Oke, siap. Jadi kalau hujan gini kan ada sebuah mitos lah katanya ya. Kalau lagi hujan kayak gini, sosok-sosok tuh kadang suka ikut berteduh, dan biasanya yang suka ikut kalau bahasa Sunda mengiuhan teh Neng Engkun, biasanya sosok perempuan kayak dari pohon sebelah sana atau ada kebun di belakang tuh, ada kebun apa ya? Cau gitu atau kebun apa di belakang situ ya?
Lagi-nya pada pindah-pindah ke sini semua gitu ya. Sudah mulai ramai, berarti sudah mulai siap ya Kang ya. Yeah. Oke, kita akan dengarkan cerita dulu. Ini pengalaman kisah nyata dari Insan Muda yang sudah mengirimkan email kepada tim Nightmare Side ya. Jadi kalau untuk kirim cerita-cerita seram itu udah pasti ke Nightmare Side. Tapi kalau untuk kirim paket dan barang itu via JNE tentu ya. Ke JNE dong. Iya, karena sekarang kita kan sedang bareng sama JNE. Itu pengirimannya cepat, bisa dilacak juga, dan yang pastinya terpercaya lah. Ya. Jadi untuk kirim-kirim paket barang apapun itu via JNE sudah paling terbaik. Oke. Dan salah satu ceritanya, seingat saya itu ada yang menceritakan daerah Bandung Timur. Wow, nah, di sini dong. Nah, ini enggak tahu nih di cerita yang pertama kah atau cerita yang terakhir, tapi ada cerita yang bercerita tentang daerah Bandung Timur. Dan sepertinya kalau dengerin mungkin Insan Muda yang daerah Bandung Timur tahu nih daerahnya di mana kayaknya ya. Oke, okay, tapi santai dulu. Kita dengerin dulu ya, Kang ya. Oke. Okay. Sebelum nanti hari ini pun kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Teman atau sahabat kerabat kita dari Singapura. Dari Singapura nih. Mereka ini konten kreator. Ya, dan ini asli ya. Singapura ya. Jadi yeah, memang Melayu dari Singapura. Betul. Mereka konten-konten mereka bisa teman-teman lihat di TikTok biasanya ya. Brojan. Oh iya, tepuk tangan dong buat Brojan yang sudah hadir sudah juga ya. Di sini. Konten kreator TikTok asal Brojan, Singapura ya. Brojan ini ahli menghentikan hujan nih kan. Oh iya, harus ya ya. Anda bro sama hujan gitu ya. Come on, bro Jan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama bro Jan. Okay. Seperti apa, karena dia juga melakukan penelusuran juga itu live juga kemarin di Bandung. Dan nanti kita akan tanya-tanya apa sih bedanya sosok-sosok Singapura sama di Indonesia gitu. Nah, ya. Nah itu. Apa, apakah sama-sama aja karena masih di daerah-daerah Asia gitu, Asia Tenggara. Apakah di situ ada kuntilanak gak sih? Apakah pocong itu pocong ada gak sih? Singapura atau sosoknya atau baru diomongin kuntilanak ada yang berdiri tuh di situ ya, di antara tiang-tiang itu tuh. Di tiang itu jelas banget. Oke. Santai dulu ya. Nanti juga ada teman-teman dari Story Travelers juga yang hari ini sudah hadir. Terima kasih, boleh tepuk tangan gitu ya. Konten kreator horor juga tuh mereka. Kita kumpul bareng gathering juga sekalian di sini. Iya. Yep. Kita dengerin dulu ya Kang ya, cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Kalau kita dengerinnya live dari warung Istiqomah ini pas ya. Atau dengerinnya enggak sendirian ya? Dengernya enggak sendirian. Bareng-bareng ya. Ditemani hujan juga. Ditemani hujan juga. So, kita dengerin cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Yeah.
aku mulai merasa terbiasa. Sampailah pada hari itu, di akhir pekan, di mana para karyawan tidak masuk full. Hanya beberapa karyawan saja yang bekerja di akhir pekan, termasuk security. Suasana gedung ini pun terasa sepi, tak seperti hari-hari biasanya. Oh iya, begitu masuk gedung, ada resepsionis dan tak jauh dari sana, seperti gedung-gedung perkantoran pada umumnya, ada sebuah lift untuk menghubungkan setiap lantainya. Hari itu tugasku tidak begitu sibuk, sehingga aku bisa santai sejenak. Aku pun duduk bersantai di dekat meja resepsionis sambil memainkan handphone yang sedang aku cas. Ketika itu hanya ada aku dan Pak Ahmad yang sedang berjaga. Sampai suara pintu lift terbuka. Aku menengok ke arah lift yang terdengar terbuka itu. Namun ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Lift itu kosong, dan pintu lift pun tertutup kembali. Aku memalingkan wajahku kembali melihat handphone. Sampai lift terbuka lagi. Dan ketika aku tengok, masih tetap sama, tidak ada siapa-siapa. Ini error atau gimana ya? Apa ada yang jahil ya? Aku coba memberitahu Pak Ahmad. Pak, itu liftnya kebuka, ketutup lagi, tapi gak ada orang. Rusak itu Pak, sensornya? Atau ada yang jahil ya? Begitu kataku sambil menunjuk ke arah lift. Dan ketika itu, posisi pintu lift sedang tidak tertutup, sedang terbuka. Pak Ahmad pun coba memeriksanya. Lalu Pak Ahmad bilang, sepertinya ada yang tidak beres. Aku coba beranjak ke dekat lift itu dan menekan tombolnya agar pintu lift ini tertutup. Tapi pintu liftnya tidak mau tertutup. Wah, ini sih rusak Pak kayaknya. Pak Ahmad langsung beranjak meninggalkanku. Dia bilang mau panggil teknisi dulu. Aku pun kembali ke dekat meja resepsionis untuk berjaga. Sampai ketika aku berbalik, pintu liftnya tertutup. Aneh. Sudahlah. Aku pun duduk sejenak sambil menunggu Pak Ahmad datang memanggil teknisi lift itu. Sesekali ku perhatikan lift, dan tiba-tiba, astaga, terdengar suara teriakan. Aku pun bergegas beranjak mencari asal suara itu. Langsung berlari mencari. Sepertinya terdengar dari pintu darurat yang berada di samping lift. Sampai di pintu darurat, dan ketika aku buka pintu darurat itu, tidak ada siapa-siapa. Tapi kulihat bertaburan kelopak-kelopak bunga melati di area pintu darurat itu. Tunggu. Sepertinya ada yang bersembunyi di bawah tangga ke arah basement. Iya. Di
Dia terlihat seperti mengintip bersembunyi. Siapa itu? Kulihat kepalanya dan rambutnya pun terlihat berwarna hitam. Aku pun mendekatinya. Dan ketika aku dekati untuk melihatnya lebih jelas, saat itu kulihat seorang perempuan sedang membungkuk memakai kebaya berwarna hitam. Karena membungkuk, aku tidak begitu jelas melihat wajahnya. Yang jelas itu seorang perempuan. Rambutnya berantakan, memakai kebaya berwarna hitam, kain samping dan tanpa alas kaki. Mbak? Mbak siapa ya? Dia tidak menjawab. Dia masuk lewat mana? Apa mungkin orang tidak waras ya? Perempuan itu hanya diam. Seketika tercium bau yang menyeruak dari arah perempuan itu. Baunya sangat tidak enak. Seperti bau anyir ditambah terlintas seperti bau bangkai juga. Mbak, Mbak ikut saya ya. Saya bawa keluar lewat depan. Ini kantor, Mbak. Bukan tempat umum. Mari. Begitu kataku. Aku pun coba menarik tangannya. Tangannya terasa dingin. Sebenarnya aku agak kasihan dengan perempuan ini. Mungkin dia orang tidak waras atau pengemis, entahlah. Tapi tetap saja ini area kantor dan orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jika paham atau mungkin aku bisa kena tegur. Aku pun segera menarik perempuan itu dan dia ikut berjalan di belakangku. Hingga di perjalanan ke depan, aku berpapasan dengan Pak Ahmad. Dia bertanya pada aku mau kemana. Ini Pak, tadi saya dengar ada yang teriak-teriak di pintu darurat. Ternyata ada perempuan ini. Kayaknya agak sedikit gak waras Pak, jadi saya mau bawa keluar. Pak Ahmad melihat ke arahku kebingungan. Dan dia berkata, perempuan mana? Di mana perempuannya? Ini Pak, kataku sambil menengok dan menunjuk. Loh, kok? Kemana perempuan itu? Sejak tadi aku memegang tangannya dan masih terasa. Namun sekarang perempuan itu hilang. Aku berusaha menjelaskan pada Pak Ahmad. Aku ajak Pak Ahmad ke pintu darurat untuk melihat juga ada bunga-bunga melati bertaburan di sana. Dan ketika aku lihat sama sekali tidak ada taburan bunga. Pak Ahmad coba menenangkanku. Mungkin aku salah lihat dan kecapean katanya jadi tidak fokus. Tapi jelas sekali aku melihat sosok perempuan tadi. Apa mungkin dia kabur ya lewat basement? Aku coba meyakinkan Pak Ahmad, namun dia tidak percaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku dan Pak Ahmad masih berjaga di resepsionis. Sampai sekitar jam 9 malam, Pak Ahmad pergi keluar untuk membeli makan malam. Aku pun ditinggal sendirian. Masih terngiang-ngiang di pikiranku sebenarnya tentang kejadian sore tadi. Aku masih tidak percaya bisa-bisanya perempuan yang kulihat tadi kabur.
Namun, sudahlah. Ketika aku sedang melamun, tiba-tiba, astaga, terdengar suara pintu lift terbuka. Kutengok. Dan ketika pintu lift itu terbuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Dan pintu lift itu tidak tertutup lagi, terus terbuka. Wah, error lagi nih pintu liftnya. Aku pun berjalan mendekat ke area dekat lift. Berjalan perlahan dan pintunya masih terlihat terbuka. Semakin dekat aku berjalan, dan ketika sampai di depan pintu lift itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melesat berlari, agak membungkuk. Namun terlihat cukup jelas sesosok perempuan memakai kebaya hitam tiba-tiba saja melesat keluar dari lift itu. Sosok itu berlari lewat tepat di depanku. Tercium bau busuk yang sama seperti yang kucium di tangga darurat tadi. Sosok itu hanya lewat di depanku lalu menembus pintu darurat. Sambil terdengar suara tertawanya yang menyeramkan. Seketika itu aku langsung berlari menuju keluar gedung. Sampai di depan gedung aku bertemu Pak Ahmad, yang baru saja selesai membeli nasi goreng. Bertanya padaku ada apa, karena mukaku terlihat panik dan pucat. Dia coba menenangkanku dan aku ceritakan semua yang kualami tadi. Sampai akhirnya Pak Ahmad pun mulai menceritakan hal yang sebenarnya. Ternyata memang ada sosok perempuan berkebaya hitam yang sering menampakkan diri. Konon dia adalah penunggu gedung ini. Sebenarnya dia tidak mau menceritakannya padaku karena takutnya aku menjadi tidak mau bekerja. Namun setelah mengalami dan mengetahui itu semua, aku coba membiasakan diri dan masih bekerja di gedung kantor itu sampai sekarang. Asal-muasal sosok perempuan berkebaya hitam itu pun tidak begitu jelas kenapa. Namun yang jelas, aku pernah melihatnya, bahkan berbicara dengannya, dengan mata dan kepalaku sendiri. Kisaran daerah KBB atau Kabupaten Bandung Barat, karena ada panggilan kerja
di salah satu pabrik yang ada di daerah sana. Jadi, aku memutuskan untuk mencari kosan di daerah sana, yaitu kosan yang dekat dengan pabrikku tempat bekerja. Karena rumahku yang sangat jauh, yaitu di daerah Cibiru, aku takut kesiangan apabila berangkat kerja. Rencananya sih, aku mau mencari kosan yang murah saja. Maklum, aku ini orang yang sederhana, jadi harus pintar-pintar menghemat keuanganku. Waktu itu, aku ditemani salah satu temanku yang tahu persis dengan wilayah KBB. Setelah berputar-putar cukup lama di daerah itu, ternyata aku menemukan kosan yang sesuai dengan keinginanku, yaitu murah. Kosan itu sangat besar dan ada dua lantai. Lantai pertama ada tiga kamar, dan lantai kedua ada dua kamar. Hingga aku mendiami lantai dua, karena ternyata lantai satu sudah penuh. Setelah mengobrol dengan pemilik kosannya, aku pun sepakat dengan harganya. Dan keesokan harinya, aku langsung membawa barang-barangku dari daerah Cibiru ke daerah KBB ini. Oh iya, di kosanku ini sudah tersedia tempat tidur dan sebuah lemari. Lemari itu terlihat seperti lemari tua, namun meskipun sudah tua umurnya, masih layak pakai. Ya, sangat berguna sekali menurutku. Jadi aku tidak perlu jauh-jauh membawa lemari. Kata pemilik kosan sih, pakai aja daripada mubazir. Mendengar itu, aku sangat senang sekali. Aku pun tidak menanyakan lemari siapa itu. Ya mungkin sebagai properti tambahan saja, supaya aku lebih betah dan senang di kosan ini, pikirku. Hari itu hari pertama aku mendiami kosanku. Setelah beres-beres dan merapikan barang-barang, aku pun mencoba merebahkan tubuhku di atas kasur. Aku lihat waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Dan malam itu sangat hening sekali. Hingga suara jam berdetik sangat terdengar jelas. Memang kamar di sebelahku itu kosong, jadi sunyi dan hening. Dan di belakang kosanku ini terdapat tanah kosong yang lumayan luas dan dipenuhi oleh rumput-rumput liar yang sangat tinggi. Di sekelilingnya juga banyak pepohonan besar. Jadi tak aneh jika memasuki malam hari, banyak suara binatang malam yang terdengar. Singkat cerita, hari itu aku baru pulang dari tempat kerjaku sekitar jam 5:30 sore.
satu kosan ini sangat ramai dan berisik. Karena memang lantai satu ini penghuninya penuh. Berbeda dengan lantai dua di tempat kamarku. Aku menaiki tangga ke lantai dua. Suasananya sangat sepi dan hening. Karena hanya aku saja yang berpenghuni di lantai dua. Sambil berjalan ke kamarku, aku sambil merogoh kunci yang ada di saku celana. Ketika sampai di depan pintu kosan, aku mendengar sayup-sayup suara perempuan tertawa. Suara perempuan tertawa itu sangat kecil, seperti meringik. Dan ketika aku coba mendengarkan sekali lagi dan mencari dari mana sumber suara itu, ternyata suara itu berasal dari dalam kosanku. Hah? Apa ada orang di dalam kamarku? Tak lama, aku pun langsung membuka pintu kamar kosan. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi ada yang aneh dari suasana kamarku ini. Aku melihat pintu lemariku terbuka. Seingatku sih, aku sudah menutupnya tadi pagi sebelum berangkat. Mungkin lemarinya saja sudah rusak kali ya. Ya, namanya juga lemari tua. Aku pun menutup kembali lemari itu dan menghiraukannya. Setelah itu, aku pun bersiap-siap untuk mandi. Kamar mandi di tempat kosku ini memang di luar kamar. Jadi, semua penghuni memakainya secara bergantian. Kamar mandinya pun terletak di dekat tangga lantai satu. Ketika aku menuruni anak tangga untuk pergi ke kamar mandi, aku berpapasan dengan seorang perempuan di tangga. Perempuan yang sangat cantik dan masih muda, yang terlihat berjalan ke arah atas, yaitu ke lantai dua. Aku sempat berpikir dan bertanya-tanya, itu siapa ya? Apa penghuni kosan baru juga di lantai dua? Tapi ada yang aneh ketika aku berpapasan dengan perempuan itu. Wangi parfumnya tidak biasa, sangat menyengat sekali. Aku pun memberikan senyuman padanya. Namun, sepertinya dia tidak berusaha melihatku dan terus saja berjalan. Sampai ketika perempuan itu sudah di lantai dua, aku sedikit mengintipnya. Dan memang benar, ternyata perempuan itu masuk ke kamar di sebelahku. Ah, syukurlah, akhirnya aku punya tetangga juga. Waktu pun berlalu. Setelah selesai mandi, aku pun kembali ke kamarku dan merebahkan badanku di atas tempat tidur. Hingga tak terasa, aku pun tertidur lelap. Entah untuk berapa lama, aku pun tiba-tiba terbangun dari tidurku.
Dengan setengah sadar, aku coba membuka mataku sebelah, mengintip untuk melihat jam berapa sekarang. Jam di kamarku letaknya persis di dekat lemari. Ketika aku melihat ke arah lemari, astaga, betapa kagetnya aku ketika aku melihat seorang perempuan sedang berdiri menghadap cermin yang ada di lemari. Masih dalam keadaan setengah sadar, aku pun mengucuk mataku dan bangun dari tidurku. Sampai ketika kulihat lagi, tidak ada siapa-siapa. Mungkin aku hanya bermimpi tadi. Hingga kulihat jam, ternyata sudah jam 4 subuh. Keesokan harinya, aku terjebak hujan di tempatku dan membuatku harus pulang malam menuju kosan. Sekitar jam 11 malam, aku baru sampai di kosan. Dan lagi-lagi, aku berpapasan dengan perempuan penghuni kamar di sebelahku. Ketika aku sedang menaiki anak tangga, perempuan itu berjalan menuruni anak tangga. Aku pun mencoba menyapanya. Halo teh. Tapi perempuan itu lagi-lagi tidak menggubris ucapanku. Aku hanya melihat tatapan mukanya yang sangat kosong. Cutek amat sih si teteh, ketusku kesal. Setelah sampai di kamar, aku pun mencoba merebahkan badanku. Aku ingat malam itu adalah malam Jumat. Tapi aku tidak berpikiran yang aneh-aneh. Bekerja seharian membuatku lelah, hingga akhirnya aku tertidur pulas. Entah berapa lama aku tertidur, aku pun terbangun karena mendengar sesuatu. Seperti suara orang bernyanyi. Ketika aku membuka mata, sontak pandanganku langsung tertuju ke arah lemari. Dan aku melihat seorang perempuan lagi. Perempuan itu seperti yang aku lihat kemarin. Apa ini mimpi? Aku pun memastikannya. Ternyata ini bukan mimpi. Dan aku memang sudah terbangun. Perempuan itu berdiri tepat menghadap ke cermin di depan lemari itu. Aku memberanikan diri untuk bertanya. Hei, kamu siapa? Seketika perempuan itu menghentikan nyanyiannya dan perlahan membalikkan badannya ke arahku. Astaga, wajah perempuan itu Raka. Bulu kudukku seketika merinding dan keringat dingin pun mulai bercucuran. Tahu ternyata itu bukan manusia, tetapi itu hantu. Suara nyanyiannya pun kini terdengar kembali. Perempuan itu sangat menyeramkan. Sekuat tenaga aku mencoba untuk bangun dari tidurku dan bergegas lari keluar kamar. Sampai
aku menabrak seseorang. Dan ketika aku lihat, ternyata itu penghuni kamar di sebelahku. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Aku mulai ketakutan. Jangan-jangan dia pun bukan manusia. Sampai kulihat tanganku mulai digapai olehnya, dan dia pun membacakan doa-doa untukku. Ternyata perempuan penghuni di samping kamarku memang benar-benar manusia. Setelah cukup tenang, aku pun mulai mengobrol dengan perempuan penghuni kamar di sebelahku. Ternyata dia Indigo. Dia bilang, katanya sosok perempuan yang aku lihat itu adalah sosok penghuni lemari di kamarku. Awalnya aku tidak terlalu percaya dengan ucapannya. Sampai keesokan harinya, ketika aku tanya pada penjaga kosan, akhirnya mereka pun buka suara. Katanya 1 tahun yang lalu kosan itu dihuni oleh seorang perempuan yang kuliah di salah satu universitas seni rupa. Tapi entah punya masalah apa, perempuan itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar itu, aku hanya bisa diam dan tidak percaya apa yang aku alami. Aku benar-benar melihat sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Sampai akhirnya perempuan penghuni di kamar sebelahku memberitahu sebuah ritual untuk mengusirnya. Dan setelah itu, sosok perempuan menyeramkan dengan muka rata itu tidak pernah kulihat lagi. Dan kini kamar kosanku pun sudah mulai tenang dan nyaman. Ya, masih di JNN Nightmare Side dan yes, kita live interaksi dari food court Istiqomah ya di Cilengkrang 2 nomor 3. Ya. Daerah Ujung Berung Bandung Timur. Nah, dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNN Nightmare Side. Ya, masih ada satu lagi ya ceritanya. Masih ada satu lagi. Itu mungkin yang terakhir itu yang daerah Bandung Timur ceritanya ya. Ya. Nanti kita akan dengarkan. Tapi seperti yang tadi kita sudah bilang, malam hari ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber kita yang cukup spesial lah. Cukup spesial. Karena dan mungkin ada di sini aja ya. Oh iya, cuma di Ardan. Cuma ada di Ardan. Ini seorang konten kreator juga, horor juga. Kita boleh panggil ke depan Bro Jan.
dan berobat. Oke, tepuk tangan dulu. Boleh minta tepuk tangannya dong, teman-teman di sini. Yes. Cheryl. Iya, silakan, silakan bro. Oke, ah silakan duduk. Oke, silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, silakan. Silakan saya. Bro Jan dan Bro Mar. Jadi kalau di TikToknya berarti akunnya apa? Bro Jan. Bro Zan. Tulisannya B-R-O B-R-O-Z-E-N Z-E-N. Nah, boleh di followin sama dia TikToknya ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi ini satu hal yang menarik juga. Karena Bro Zan juga datang asal dari mana? Singapura betul ya? Ya asalnya dari memang Singapura lah. Singapura ya? Singapura. Singapura lah. Singapura lah ya. Oke, okay. Dan barangkali juga sama Bro Mar. Halo, kabar Bro Mar. Jadi kalau Bro Mar ini di Singapurnya ini lumayan cukup terkenal, dia sebagai seorang rapper. Rapper, alhamdulillah ya. Mau nge-rap juga di sini? Ah, nanti tak seram nanti jadi. Seram nanti ya. Oke, okay. Nah ini yang mau kita tanyakan nih keseruannya ya. Nah ini kan dalam rangka datang ke Indonesia juga ya atau ke Bandung juga, ini juga kalau bahasa kita penelusuran ya, ekspedisi lah ya. Ya. Ekspedisi melihat atau mencari tempat-tempat yang seram. Nah, dari kapan sih Bro Zan udah mulai aktif di konten-konten horor ya? Oke, kalau untuk saya sendiri ya. Melayu boleh? Boleh, boleh, boleh ya. Bahasa Inggris juga okay. Siap. Oke. Okay. Tahu kalau baca. Saya sendiri Melayu-Melayu saya bantu translate. Okay. Oh iya, yeah. We have a translator tonight. Yeah. Kang Jeff Man. Oke, okay, untuk saya sendiri saya mula membuat penelusuran pada tahun 2015. 2015. So waktu itu memang belum lagi aktif dengan live. Kita buat recording, recording, and then kita akan you know upload certain footage. Oh, yeah. So itu sikit sebanyak waktu saya mulakan saya punya hobby content as someone who do exploration during the night. Oh, okay. That's why. Kenapa gitu ya harus di konten kreator? Apakah mungkin memang suka hal-hal yang menantang gitu? Atau punya indigo kelebihan melihat kalau, seperti itu? Kalau indigo tidaklah. Tapi memang saya ada minat untuk mengetahui tentang alam yang mistik ni. Okay. Jadi waktu itu masih lagi kalau bahasa sini panggil penasaran ya, macam kita nak ingin tahu apakah sebenarnya makhluk-makhluk ini wujud dalam alam kita ini. Jadi dari situ mula keluar cari apa yang kita ingin tahu sampai saya bertemu dengan seseorang untuk belajar tentang ilmu ini. Dan akhirnya sampai sekarang itu katanya live dari iya sampai sekarang terus masuk ke live. Ini sekarang lagi live juga? Lagi live. Oh lagi live juga nih. Wah itu boleh nih Bro Zan. Oke, Bang Jeff, kalau Bro Mar sendiri nih, nah ini juga seorang rapper tapi ketertarikan juga dunia gaib gitu ya. Yeah. Sebelumnya saya memang sukalah jalan malam-malam dan saya lebih daripada investigation. Kalau orang cakap tempat tu berhantu, saya pergi, betul ke tidak tempat tu berhantu? Jadi macam itulah saya akan buat dari 2012. Saya ada grup di Malaysia. Saya daripada Singapura terus pergi ke Malaysia KL, ikut dengan orang pergi tempat berhantu-berhantu dan kita mula investigasi investigation di tempat itu. Menarik ini, menarik ya. Nah, kalau kan kita sudah explore nih ya. Ada gak pengalaman nih? Experience spiritual yang dialami Bro Mar atau Bro Zan selama melakukan ekspedisi. Kita kan tahu Singapura, Malaysia, Indonesia itu pasti punya sosok hantu yang mereka takutkan. Yang saya tahu di Melayu, di Jiran itu ada Nenek Kabayan. Nenek Kabayan. Terus ada apa? Pontianak. Pontianak itu Pontianak. Nama-namanya berbeda.
Apakah sosoknya sama kadang gitu? Wujudnya ya. Wujudnya. Oke. Okay. Nah, Bro Marni punya pengalaman mistis yang tadi sempat cerita. Katanya begini-begini itu, wah, saya pun sempat melakukan pengecekan. Oh, benar nih sepertinya. Oh. Mungkin bisa sharing nih. Boleh, boleh, boleh di-share, Bro Marni. Pengalaman. Jadi saya selalu pergi jalan suram-suram. Bila saya datang dengan tim Malaysia tu, saya balik ke Singapura, saya buat jalan sorang-sorang. Jadi bila satu peristiwa tu agak dua bulan lepas. Oh, dua bulan yang lalu eh. Saya pergi ke satu tempat ni, hutan di Singapura. Hutan, dan saya pernah pergi ke hutan ni sebelum tu. Jadi saya pernah sesat dari siang hari. Oh, tersesat siang hari. National Day, Singapore punya National Day tu, saya masuk pukul 4. Saya plan lah untuk nak keluar daripada tempat tu dalam 5 ataupun 6. Pukul 5 ataupun 6. Okay. Jadi bila saya pusing-pusing, saya tak dapat keluar. Tu hari siang. Jadi lepas tu kawan-kawan saya semua pergi malam hari. So dah kenal pasti tempat tu. Saya pun rasa confident. Jadi saya ingin pergi ke tempat tu malam hari seorang diri. Okey, jadi karena pernah tersesat di siang hari, yes, pengen dibuktikan nih. Wah, ini apa benar enggak nih ketika malam hari datang ini memang diganggu gitu ya. Yeah. Kalau bahasa kita dibikin ternyasar gitu ya. Akhirnya ketika jadi, malam tu saya masuk tempat hutan yang sama. Dalam pukul 10 gitu. 10-11. Jadi masuk, dah bawa gadget, barang-barang semua masuk ke dalam. Dan bila saya nak live tu, network tak ada. Oh, enggak ada sinyalnya. Saya ada dua handphone. Jadi saya cubalah tukar SIM card. Tukar SIM card tu, cuba tengok ada network tak ada, tetap tak ada. Jadi saya cubalah jalan ke tepi, jalan ke arah lain, kan? Lepas tu masih tak ada. Dalam 3 ke 40 minit masih tak ada. So saya rasa macam hampa. Tapi bila time tu, baru saya perasa macam lepas dah keluar tu, saya perasa macam tempat tu sunyi. Selalu saya pergi ada macam bunyi-bunyian. Tapi ketika yang saya pergi tu sunyi, rasa tenang je. Saya boleh duduk, saya cari network. Jadi enggak ada suara apapun ya. Tak ada juga, enggak ada. Jangkrik. Macam kita pagi selalu kita masuk ada cengkrik. Saya tak tahu di sini hewan cengkrik gitu ya. Jangkrik, suara hewan itu tidak ada sama sekali ya. Ya, macam grasshopper punya bunyi itu kan. Ya. Jadi tak ada. Dia tenang aja. Jadi bila saya rasa macam saya hampa 3 ke 40 minit tak ada kan, tak ada network, saya keluar. Saya keluar pelan-pelan, rasa macam hampa lah. Tak dapat live pada malam ni kan. Ya. Tetapi bila saya dah keluar tu, sampai ke depan kereta je, saya perasan yang dah terang. Jadi kereta tu mobil ya, sampai di mobil tu parkiran ya, parkiran mobil itu sudah terang. Dah terang, sudah cerah, dah terang. Pagi mungkin. Terus saya tengok jam ni, dah pukul 9 nak masuk 10 pagi. Pas masuk ke hutan itu pukul berapa? Pukul 10-11 malam. Tapi saya rasa saya kat dalam tu mungkin 30 minit 40 minit. Tapi bila saya perasan tu dah siang tu, bila saya depan kereta saya, jadi masuk ke dimensi lain. Jadi saya terasa macam terfikir lah. Kalau saya masuk ke alam bunian, ke alam bunian, ada orang kata kalau masuk ke alam bunian kita pasti nampak kerajaan istana, kita nampak orang-orang mungkin yang alim, berjubah gitu ya. Tapi saya rasa sedar masa tu tak ada apa-apa pun. Tak nampak kerajaan, tak nampak apa, tak nampak orang, tak nampak apa. Pemandangannya yang dilihat tetap sama hutan itu. Hutan aja. Tapi rasa tenang. Hutan tapi tenang macam tu. Jadi kalau saya fikir juga, kalau saya masuk di tempat ni, kalau saya tertidur, mesti saya terbangun dan terperanjat. Berapa ni nak keluar? Tapi tak, saya rasa memang saya buat benda tu. Saya jalan keluar, rasa hampa depan kereta, udah terang. Sadar ya? Ya, sudah. Tidak dalam keadaan tidur. Tapi lepas saya rasa saya sedar tu, siang hari saya rasa penat. Capek. Baru saya rasa penat. Karena kalau masuk ke dimensi lain, jadi Bro Marni bercerita bahwa dia masuk ke hutan itu jam 10 malam. Iya. Kemudian ketika masuk ke hutan itu,
tiba-tiba hilang senyap semuanya, nggak ada sinyal, nggak ada apapun. Sebelumnya berarti ada kan? Sebelumnya memang bunyinya bising, bunyi cengkrik, grasshopper, bunyinya ada, tapi malam tuh sepi, senyap. Pas jam dia melihat jam 11 malam dia keluar, berhasil keluar dari hutan, dan pas sampai di parkiran mobil tiba-tiba jam 10 pagi. Iya. Padahal jarak antara hutan dan parkiran mobil itu hanya sekitar 5 menit lah. Hampir 11 jam sebenarnya, cuman terasanya sangat singkat. Nah, ini ada kalau kita masuk ke alam bunian, alam jin, itu memang ada perbedaan waktu, Bang. Iya, lebih terasa seperti banyak kasus juga, case-nya kayak orang hilang di hutan, pendaki apa segala macam. Dia hilang berhari-hari, cuman dia rasanya kayak sebentar gitu, beberapa jam saja. Jadi inilah explanation. Jadi Kang Jeff dah bilang pada saya, mungkin sekarang baru saya dapat jawapannya. Kerana saya macam, betul ke tidak masuk ke alam bunian ke tidak, alam jin ke tidak, kan? Sebab saya tak nampak apa-apa makhluk pun. Tapi nanti saya masih ada satu penasaran nih, ada sosok apa namanya. Ini itu sama gak sosoknya dengan yang biasa diceritakan dalam urban legend Singapura? Tapi sebelum itu nanti kita tanya dulu nih, Bro. Ya, nah kalau itu perlawan Bro Mar, menarik ya, terbawa di alam lain. Oke, tapi tadi yang menarik kan tidak ada nampak yang seram-seram di situ ya, justru ya. Tadi ada Kening. Yang kesurupan kayaknya, Kang. Tadi ya. Ada yang kesurupan tadi. Hah? Udah pulang. Kesurupannya pas lagi mau ambil motor. Udah. Oh. Sudah ya? Sudah. Oke. Tadi pas lagi cerita Bro Mar. Oh, gini. Ada yang kesurupan deh. Yang surup. Oke, sudah aman tapi ya. Sudah aman deh. Yang nenek ya. Oh, yang tadi. Oh, siap deh. Wah, untung ini ada Abah deh ya. Wah, deh. Alhamdulillah amankan. Kalau Bro Zan sendiri ya? Iya, nah ini Bro Zan. Di Bandung tadi semalam penelusuran di Bandung, salah satu pabrik angker. Pabrik angker dan tua di Bandung. Di Belanda ya, beberapa. Jadi Bro Zan itu katanya pada saat penelusuran di pabrik itu ada pusaka yang mau keluar, yang mau ikut sama Bro Zan. Atau ada pengalaman lain? Boleh. Mungkin kalau kita nak bicara tentang semalam, mungkin tentang waktu saya berjalan dengan tim-tim yang lain tu, tiba-tiba saya tertarik dengan satu energi, mungkin cahaya daripada tepi itu. Yang saya terlihat ini adalah satu pusaka. Yang pusaka ini harus dicabut lah, ditarik lah. Tapi bila saya cuba berkomunikasi itu macam bukan saya yang patut tarik. Sepatutnya datang daripada seseorang yang lain. Jadi saya indahkan, saya teruskan penelusuran saya. Itu salah satu daripada cerita yang semalam yang waktu saya buat penelusuran di pabrik kilang itu. Kalau pengalaman saya di Singapura itu memang sebagai explorer lah. Sepatutnya kita dapat banyak cerita-cerita yang agak seram, tapi pengalaman saya sendiri salah satu kejadian yang misteri yang tak dapat saya jelaskan. Waktu itu saya membuat penelusuran di satu kawasan perkuburan Cina. Itu. Jadi lagi berjalan kan, lagi kita melihatkan suasana malam di situ sambil mendeteksi energi di situ, tiba-tiba ada seorang tua berbangsa Cina sedang berlari-lari anak, jogging. Tapi kepalanya diturun, memakai topi, melihat ke arah bawah. Jogging ke bawah ya. Ya, yang anehnya itu pada waktu itu saya tak merasa shock ataupun apa. Sepertinya saya rasa mungkin ini orang sedang nak berjogging jalan di sinilah. Tapi selepas dia berjalan, tiba-tiba akal saya ini berfikir, mana ada orang jalan malam-malam kat sini? Ini adalah kawasan perkuburan. Jogging pula. Jogging and usia dia, kalau saya boleh agak, dalam 60-70 tahun. Badannya kecil, kurus, sambil berjogging perlahan. Terlalu perlahan, guys. Terlalu perlahan. Dan waktu saya tersadar, saya menoleh ke belakang,
Wah, tak ada orang. Ini satu pengalaman yang mungkin saya rasa macam, walaupun saya seorang explorer, mencari-cari benda-benda begini, tapi kadang terwaktu kita tak dapat. Yeah. Tapi bila kita tidak memikirkan tentang benda ini, dia muncul. Muncul. Ya. Aneh ni. Okey, menarik ya. Kadang kalau ya, silakan baca dulu. Silakan Pak Dimas. Oke, komentator bola kita ini. Gimana, Bang? Gimana bungkus? Makan di sini. Oke, jadi Persib teh, tapi benar ini gitu. Persib ya, tanggal 24. Kita jadi pas tadi ngomong apa? Ketika kita masuk ke dalam alam jin itu menampakkan diri, yeah. Kita tuh sudah sepersekian detik akan lupa dunia kan? Kita akan lupa. Nah, relate sama yang Pak Faizan sampaikan, saya hanya penasaran sama satu sosok yang berdiri di samping pohon tengah ini. Pohon di tengah itu ya. Saya penasaran ini apa. Nah, cuman kalau saya sendiri yang penasaran, kurang afdol ya. Saya mau invite atau ajak Bro Mar lah atau Bro Zan yang berdiri di sini, yang berkomunikasi sama sosok itu. Oke, nah tapi kita tahan dulu ya. Tahan dulu, santai dulu, tenang dulu ya. Sosoknya masih ada di situ nih. Dan dan Nenek Kabayan itu apa? Sosoknya seperti apa? Nenek tua. Pasalnya kalau tua, di ya? Singapura tuh Nenek Kabayan tuh dia pakai baju yang lama. Tak pakai kebaya. Kita di Singapura Nenek Kabayan tak pakai kebaya. Dia pakai baju macam bunga-bunga, baju lama. Baju opah. Baju opah kita panggil itu. Baju opah. Baju opah. Dengan selendang kan? Dan tertutup kepalanya kan? Tutup kepalanya di bawah itu bongkok dengan kain. Kain pelikat mungkin. Kain pelikat eh? Yes, kain pelikat. Lepas tu ada yang dengan tongkat. Ada yang tak dengan tongkat. Nah, ini sedikit sih yang mau saya tanyain sebelum nanti kita dengar cerita dan nanti di sesi terakhir kita akan coba ya untuk sedikit eksplorasi di sini. Sosok-sosok yang ada di Indonesia dan Singapura itu mungkin masih bisa dibilang serupa ya. Betul. Sepertinya karena masih daerah Asia Tenggara juga gitu. Waktu kita eksplor ke Thailand pun, itu dia masih muncul, tapi mungkin namanya bukan kuntilanak gitu ya. Tapi sosok perempuan seperti itu muncul. Pocong, ada gak? Atau pernah nampak gak pocong di Singapura? Ada. Ada kan? Pocong tuh ada. Pocong ada di Singapura ya? Sama. Sama, sama kan? Dengan yang di sini. Sama kan? Ikatnya sama, warnanya sama. Kuyang? Kuyang tahu kuyang? Ya, sosok perempuan kepala, terus bawahannya itu hanya jeroan saja. Penanggal. Penanggal. Kita pagi di sana penanggal. Yeah. Jadi penanggal banyak ke dalam keilmuan. Black magic gitu. Black magic ya. Ada juga kan? Ada. Ini hampir sama semuanya sebenarnya Pak Jepet. Yang beda mungkin kalau yang beda mungkin di Amerika kali ya, di daerah Eropa gitu kan sosok-sosoknya. Gitu. Nah kalau di Eropa atau Amerika itu wujudnya manusia, tapi dia bentuknya lembaga. Bayangan. Ini sosoknya masih berdiri di situ. Masih berdiri di situ ya. Makanya saya tanya Nenek Kabayan itu apakah neneknya pakai kebaya? Karena ini wanita tua pakai kebaya. Ternyata bukan, beda versinya. Beda, ya. Nanti kita ajak Bro Mar atau Bro Zan untuk berinteraksi. Dia, saya nggak tahu sosok ini apakah yang memang penghuni asli sini ataukah dia tertarik dengan acara ini berbicara mengenai mistis, mengenai jin, maka dia datang. Nah ini teruk sangat nih. Nanti ya. Santai dulu. Kita akan dengarkan dulu cerita ketiga malam hari ini di sekitaran daerah Bandung Timur. Nanti kita akan balik lagi. Terima kasih. Sama-sama. Jangan kemana-mana, yang sebelah masih di JNN Night Person. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin JNN Night Person ini sendirian.
Ketika itu, ibuku sakit keras. Namun, karena kondisi keuangan dan ekonomi, kami belum bisa membawanya atau merawatnya di rumah sakit. Saat itu aku bergantian berjaga dengan kakakku yang pertama, namanya Andi. Di rumah ini kami tinggal hanya bertiga. Ayah sudah meninggal kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kami tinggal di daerah Bandung Timur. Bisa dibilang daerah tempat tinggalku ini masih kampung. Jauh dari jalan raya utama dan dekat dengan gunung, juga hutan perbukitan. Tidak harus menunggu malam, bahkan di siang hari pun area atau jalanan di sekitar rumahku sepi. Jarang ada yang lewat daerah sini. Ditambah kalau malam hari, pencahayaannya juga kurang. Kakakku bekerja di sebuah minimarket, sedangkan aku bekerja sebagai driver ojek online. Kondisi ibu yang tidak bisa ditinggal membuat kami bergantian berjaga. Saat itu kakakku mendapatkan shift pagi. Jadi ketika kakakku kerja, aku yang berjaga di rumah. Sekitar jam 10 malam, biasanya dia pulang. Dan ketika itu, barulah aku yang pergi untuk bekerja. Tadinya sih inginnya sama-sama menjaga ibu berdua di rumah. Tapi kan bagaimanapun juga tetap harus bekerja untuk menambah biaya pengobatan ibu. Kami pun bekerja keras. Sampailah pada malam itu, di mana kebetulan kakakku mendapatkan shift pagi lagi. Karena saat itu di kota hujan turun sangat deras, membuat kakak agak terlambat pulang ke rumah. Sekitar hampir jam 11 malam dia baru sampai. Ketika sampai aku sudah bersiap-siap untuk berangkat mencari orderan. Biasanya aku akan turun ke kota dan menunggu orderan sekitar kota. Entah itu makanan atau mengantarkan orang. Tapi memang resikonya ketika sudah malam hari atau biasa disebut ngalong, ya penghasilannya juga tidak terlalu besar. Tentatif, tergantung orderan. Sekitar jam 12 malam, aku sudah berada di sekitar tengah kota. Penunggu orderan datang. Tak lama, orderan pun masuk. Dan saat itu, aku menjemput seorang untuk mengantarkannya ke daerah Setiabudi. Jarak yang cukup jauh membuat orderanku pun dapat penghasilan yang lumayan.
Singkat cerita, aku minjem foto Kasemar dan mengantarkannya ke daerah Setia Budi. Setelah mengantarkannya, aku pun kembali turun dari daerah Setia Budi. Kurang lebih, aku hanya mendapatkan 4 orderan di malam itu. Dan sebelum jam 3 subuh, aku sudah jalan pulang ke rumah. Seperti yang kubilang sebelumnya, jalan daerah rumahku sangat sepi dan gelap. Bahkan di siang hari. Dan bisa kamu bayangkan saat itu jam 2:30 pagi. Motorku mulai menanjak ke jalan yang kiri kanannya bisa dibilang perbukitan dan hutan. Setiap hari aku lewat jalan ini. Dan untuk beberapa kali aku melewati jalan ini pada jam-jam segini. Tidak pernah ada kejadian aneh. Bahkan menurutku begal pun sepertinya tidak berani untuk nongkrong di sini. Lagi pula saat itu konsentrasiku tidak memikirkan hal-hal yang menyeramkan. Di pikiranku, aku hanya berpikir perlu uang untuk pengobatan ibu. Uang dalam jumlah banyak sehingga aku bisa membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba di arah depan kulihat banyak orang yang berbondong-bondong berjalan. Iya, ada orang-orang yang sedang berjalan naik ke atas. Ada perempuan, ada laki-laki, dan semuanya memakai baju tradisi. Ada yang pakai kebaya, sedangkan lelakinya memakai pangsi. Seperti baru saja selesai mengadakan sebuah pertunjukan. Atau sebaliknya, menuju ke sebuah tempat. Di jalan, ketika aku melihat rombongan yang cukup banyak, kurang lebih ada 30 orang. Aku sempat bertanya pada salah satu orang yang sedang berjalan. Karena tidak biasanya aku melihat keramaian seperti ini di jalan ini. Bisa dibilang ini baru pertama kali. Ketika aku bertanya ada apa, dia menjawab, ada panggung di depan sana. Panggung. Masa sih? Aku pun berterima kasih dan lanjut melajukan motorku. Dan benar saja, di sebelah kiri di dalam hutan, aku melihat sebuah keramaian. Ada cahaya berwarna kuning, lampu-lampu, dan di sana sepertinya ada pesta. Aku sempat mematikan motorku. Di dalam hutan, di perbukitan itu, kulihat ada sebuah lapangan. Dan banyak orang
berkumpul di sana. Dan ketika kulihat, ada pertunjukan wayang golek. Iya, terlihat wayang sedang dimainkan oleh seorang dalang. Dan terlihat juga orang-orang sedang menonton pertunjukan wayang itu. Sebenarnya tidak aneh. Yang ku tahu memang pertunjukan wayang bisa sampai larut dan tengah malam, bahkan sampai subuh. Tapi yang baru aku tahu adalah di daerahku ini ada pertunjukan seperti ini. Sejak kecil aku di sini, aku tidak pernah melihat hal ini. Mungkin dari Pak RT atau Pak RW membuat hiburan seperti ini kali ya. Ketika sudah melihat, aku pun beranjak kembali ke motorku. Karena aku harus pulang. Aku berpapasan kembali dengan orang yang tadi sempat kusapa di jalan. Dia berkata, "Ayo, nonton dulu aja." Dia mengajakku untuk masuk dan menonton pertunjukan wayang itu. Enggak, kayaknya harus pulang. Makasih, Mangga. Mangga lanjutkan, ayo. Ketika itu, aku pun menaiki motorku kembali. Dan, loh. Kok gak nyala sih? Motorku tiba-tiba mendadak mogok. Aduh, kenapa ya? Perasaan bensin tadi masih ada. Terus, sebelumnya juga lancar, kenapa? Aku berusaha terus menyalakan motorku sampai berkali-kali kunyalakan. Motorku tidak menyala. Aku pun coba memeriksanya, berkonsentrasi dan fokus pada motorku sampai ada satu hal yang kurasa berbeda. Karena aku terlalu fokus dengan motorku, aku sampai lupa perasaan tadi masih terdengar riuh suara orang mendalang pertunjukan wayang golek. Namun kali ini kok sepi sekali. Loh, dan ketika aku lihat lagi ke dalam hutan itu, astaga, hutan itu sudah sangat gelap. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan yang awalnya kulihat ada lapangan yang besar, ternyata hanya pohon-pohon yang rindang. Dan ternyata itu jurang. Lalu yang tadi kulihat itu apa? Buru-buru aku menyalakan motorku. Bulu kuduku seketika merinding berdiri. Jantungku mulai berdegup. Karena sadar, hal ini sudah tidak wajar. Dan tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki
panjang, rumput-rumput kering, dan terdengar sangat banyak. Terdengar dari arah kegelapan di dalam hutan itu yang semakin lama semakin mendekat, disertai suara rintihan-rintihan orang kesakitan. Sambil berusaha terus menyalakan motorku, saya bisa sekali kulihat ke belakang, dan astaga, dari celah-celah di balik pepohonan itu kulihat ada orang-orang yang sedang berdiri dengan baju yang lusuh, compang-camping. Terlihat ada lelaki, perempuan dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Dan kulihat dan kuperhatikan lagi, orang-orang tersebut kondisinya tidak sempurna. Ada yang tidak bertangan, ada yang tanpa kepala, bahkan ada yang hanya setengah badan. Mereka mengintip dari celah-celah pohon memperhatikanku. Aku terus berusaha menyalakan sepeda motorku sampai akhirnya sepeda motorku menyala. Dan buru-buru aku langsung pergi dari tempat itu. Sampai di rumah, kakak menyambutku. Melihat muka aku yang sangat ketakutan, dia pun bertanya kenapa. Aku pun menceritakan apa yang kulihat di tengah perjalanan tadi menuju ke rumah. Kakak pun melihat ke kalender tanggalan Jawa yang ternyata saat itu jatuh di hari Kamis malam Jumat Kliwon. Mungkin selama perjalanan yang kulalui ketika malam hari, baru kali ini aku lewat di sana ketika malam Jumat Kliwon. Dan mungkin memang daerah sana masih terkenal dengan kankerannya. Konon menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, ada yang bilang katanya dulu tempat ini adalah tempat pembuangan korban-korban perang saat itu. Apakah yang kulihat tadi adalah korban-korban itu? Tapi yang kulihat sebelumnya tampaknya seperti pasar gaib. Entahlah apa yang sebenarnya terjadi di malam hari itu. Yang jelas, aku tidak ingin lagi melewati tempat itu ketika malam cuma Kliwon. Sembilan FM Ardan Radio, dan yang pastinya masih live dari Cilengkrang 2 nomor 3 ya, Warung Istiqomah. JNE Nightmare saatnya. Dan sekarang kita berada di tengah-tengah insan muda yang masih bertahan ya. Tadi cukup banyak sesi bertahan. Ini kayaknya menunggu kesurupan ya. Tadi ada sempat ada juga ya, tapi alhamdulillah sudah selesai. Tadi siapa yang masuk? Yang kerasukan masih ada di sini.
Nah, boleh sini dulu dong, Teh. Sini. Oh, masih lemas, masih lemas ya, udah. Saya ngobrol-ngobrol apa ya. Tapi kerasanya perempuan ya? Perempuan. Kenapa ya, bisa kerasukan? Lagi dengerin konsen ya. Bau. Ada sebentar. Buka mulutnya di sekitar enggak ada? Enggak ada tuh. Enggak ada siapa-siapa di pinggir. Serius. Cuman sebelum itu baunya rumah sakit, bau gitu. Oke, okay, terus udah dari situ enggak tahu. Ada yang bergerak enggak energi dari sebelah sini? Kerasa. Ada ya. Udah mulai sakit kepala. Oke. Okay. Migrain bukan. Sekarang udah enggak. Sakit sebelumnya. Oke. Okay. Masih. Oh, oke. Okay. Aman ya. Okay. Jadi tadi ada bau-bau dulu, setelah itu tiba-tiba wah. Ya, kita berada satu tempat yang memang semakin banyak energi itu berada. Ya. Kita berbicara tentang dengerin hal-hal yang mistis, hal-hal yang berbau hantu atau jin. Otomatis yang mungkin dari atas ke sini atau dari bangunan dari ke sini belakang juga. Itu dari belakang ini hujan sudah mulai reda juga ya. Dan ini juga ada teman-teman solid traveler ya yang hadir di sini ya. Selamat malam. Siapa nih traveler bisa ajak ke bicara nih? Handy dan Kang Rian ya. Iya, Kang Handy dulu deh. Kang Handy ini lumayan cukup lama nih saya kenal sama Kang Handy ini ya. Kang Handy ini masih keyboardis Chris Party. Bukan. Sempat juga ya, waktu itu kita ketemu pas ada sama Kisah Para Jawa juga. Iya. Gitu. Ini sohib lama Kang Handy ini. Iya. Sering ketemu. Kang ini Om Hao. Nah pasti ada Kang Handy. Iya. Nanti kalau misalnya ngomongin story traveler juga ini konten YouTube-nya juga ke tempat-tempat serem juga. Iya, ekspor juga. Penelusuran juga. Iya. Oke. Okay. Yang paling angker menurut teman-teman story traveler mungkin di mana nih kalau di Bandung? Yang paling angker di tengah kota Bandung itu lebih ke yang kemarin justru. Oh, pabrik ya itu ya. Oh, di pabrik ya. Di pabrik itu ya. Itu paling dan belum terekspor semua ya? Belum semua. Oh. Di bagian mananya kan yang terasa? Yang paling terasa itu di bagian Cerobong itu. Oh, daerah Cerobongnya. Ah, itu. Cerobong itu ternyata waktu hasil kemarin ya, Kang Rian cerita ke saya di situ. Kang Hendy kalau saya cerita. Kang Hendy dan Kang Rian kok. Atau Kang Rian? Oh, Kang Hendy aja. Gimana? Saya jadi bingung. Jadi di situ ternyata tempat eksekusi loh. Ada satu ruangan di mana ruangan kecil ya. Di mana ketika ketahuan pekerja yang membocorkan rahasia dulu ya zamannya Belanda itu, langsung ditangkap, langsung dieksekusi di situ kan. Langsung di situ. Ya dan cerita ini off the record sebenarnya. Iya. Okay. Tapi akhirnya kemarin itu diceritakan sama Kang Hendy. Okay. Dan biasanya kalau kita cerita tentang itu suka datang energinya itu kesini muncul lagi seperti itu. Ya, ini juga masih barengan sama Kang Bozan juga ya. Bozan Channel ya di TikTok juga ya. Nah kalau misalnya dari Kang Bozan atau dari teman-teman Star Traveler apa yang dirasakan di tempat ini daerah Cenayang? Karena mungkin dari teman Star Traveler dulu deh. Kalau dari saya sendiri ya, kayak makin malam merindingnya dari belakang memang sih energinya. Jadi lebih tadi kan ngomong sama Brozan juga, kayak makin beda gitu, makin kesini gitu. Okay. Pada ngumpul mungkin ya. Pada ngumpul. Nyuhan bahasa Sunda namanya. Itu terasa ya berarti terasa ya, sih. Rasanya gitu. Brozan, mungkin kalau Brozan sendiri, apa nih yang Brozan rasakan dari tempat ini? Mungkin baru pertama kali datang ke sini ya. Mungkin sekarang ramai ya, tapi ada sisi lain yang mungkin dirasakan, Brozan. Ramai yang sedang melihat ini. Iya. Di belakang sana. Oke. Okay. Seperti mau dengar apa acara yang ada di sini. Oh, oke. Okay. Berkumpul juga ya, sebagian manusia ya. Iya. Oke. Okay. Oh ya, oh belum, mungkin ada yang belum tahu, Brozan ini termasuk indigo juga kan? Oh bisa juga ya. Indigo juga, jadi dia merasakan ya, merasakan dan melihat juga. Nah mungkin bisa nggak Brozan? Kan ada Bromar nih. Bromar ya. Diajak komunikasi dengan sosok yang masih berdiri di situ. Bromarnya diajak. Jadi di Bromarnya mungkin dibukakan mata batinnya atau seperti apa itu? Boleh, Mar. Insya Allah.
Oke, okay, sama kita coba, kita coba. Dari sini, ya? Mungkin berdiri di sini ya, Brumer ya? Iya, boleh. Atau ke sana? Iya, terserah, sini, terserah. Ya? Kalau dari sini, mau nanti kita tiba-tiba jalan ke situ juga boleh. Asal jalan pulang aja. Ya. Oke. Okay. Saya posisinya di mana? Di sini aja deh. Oke, okay, jadi ini Brumer kita sedang dicoba untuk dibukakan mata batinnya ya. Untuk bisa merasakan dan berkomunikasi ya. Oke. Okay. Kita coba. Assalamualaikum. Selamat malam, Uli Jumbuni. Assalamualaikum. Ini masih sosok nenek yang tadi ya. Sosok nenek itu. Sosok nenek yang tadi di sempat kita singgung. Ya. Kalau yang terasa punggungnya panas, langsung alihkan pikirannya ya. Iya. Takutnya nanti ada yang masih kurang. Mungkin boleh dipekakan berkomunikasi kan? Sosok nenek ini bagaimana? Silakan kalau mau tanya. Ada apa ya? Ini kami sedang bisa, berkumpul bisa. Bersama silaturahmi saja di sini. Ini bisa kita tahu kenapa datang ke sini? Iya, saya mengikuti salah satu. Oh, ikut dari salah satu yang salah ada satu di sini. Sini. Oke, okay. Siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan ikut salah satu perempuan yang ada di sini. Kenapa ikut? Niatnya baik, menjaga atau gimana? Saya suka. Suka. Suka sama dia. Suka sama dia. Oh, jadi suka karena mungkin ini apa? Sayang kali ya. Lebih ke dia sayang gitu. Tapi tidak ada niat buruk kan? Tidak ada sirihnya enggak. Sirihnya enggak ada. Sirih enggak ada, enggak ada sirih, enggak ada. Enggak ada sirih. Yang tadi kamu masukin bukan orangnya. Bukan. 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 Oke, okay. Berarti yang lain. Saya lihat aja. Oh, lihat aja ya. Oke, okay, sudah cukup ya. Ya, jangan diganggu ya. Ya orangnya ya ini ya. Iya, iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. Berarti salah satu di antara yang nonton hari ini ya, yang cewek-cewek ada yang diikutin sama sosok nenek itu. Diikutin bukan untuk mengganggu tapi karena suka atau mungkin mirip cucunya, biasanya suka seperti itu. Siapa ya kira-kira ya? Jadi aku merasakan lagi ya. Silakan. Oke, okay. Mungkin ada lagi yang mau mencoba. Kita coba ya. Ini lagi masih pusing. Masih ya. Berhubung. Itu terlihat enggak pas masuk kerasa bayangan sosoknya seperti apa? Terasa? Ya. Seperti apa wujudnya? Seperti nenek. Nenek. Tapi bukannya nenek selalu kita kat Singapura tu. Oh, beda. Ni beda. Lain daripada kat Singapura. Okay. Ya. Sebab tu rasa macam terperanjat tu. Wow. Okey. Siap. Mungkin mau describe Brumer tiba-tiba gimana? Lancar berbahasa Indonesia tadi ya. Nah, karena memang Singapura Malai gitu ya. Karena memang energi itu mengikuti apa kebiasaan dari karena ini kan ya. Dia nyurup ya, bukan kesurupan. Yeah, kalau nyurup itu mungkin Brumer ada satu power sendiri yang bisa sosok ini mau ngomong apa, terus keluarnya sesuai kemampuan bahasa yang ada. Kalau kesurupan dia total, jadi tidak ingat apapun, tidak nah itu apapun. Bisa bahasa apapun itu. Oke, okay. Kita coba lagi, mungkin ada yang mau mencoba berinteraksi lagi dari teman-teman Solo Traveler. Mau cobain juga, siapa tahu ada. Siapa tahu ada teman-teman di sini juga penasaran, ada sosok apa di sini dan ingin coba komunikasi gitu. Daripada itu sudah nunjuk-nunjuk gitu kayak mau coba interaksi. Oke, kita coba ini. Kita ngobrol aja. Iya, silakan. Bukan ding. Gitu. Gimana?
Ya, ini kalau misalnya kita lihat tadi ya, itu sudah sosok, satu sosok yang cukup bisa dibilang menarik perhatian dari tadi adalah sosok si nenek-nenek itu. Ya, ya. Karena dia berdiri terus-terus, Abah tadi juga ngasih tahu ya, Abah ya. Ini Abah tahu nggak tadi, Abah? Ada. Ah, hati-hati Kang, ini ada nenek-nenek sudah datang. Oh, iya, sudah datang tuh, dan ya, akhirnya ya ternyata ketahuan siapa gitu ya nenek-nenek ini gitu. Ada yang tadi mau mencoba, mau boleh kan? Yang mana? Mau coba untuk komunikasi? Oh iya, mau ini coba juga. Kalau untuk mediumisasi sih kita ada. Ya. Oh, ya. Oh, oh, enggak dulu. Kita, ya, kita panggil Vina aja ya. Jangan. Vina sudah 30 hari udah sekarang. Iya, iya. Tapi sebelum itu kita pengen pamit dulu dari YNN Nightmare saatnya. Tapi yang ucapin terima kasih banyak buat Brosan, terima kasih banyak Roma dan teman-teman dari Story Traveler. Terima kasih. Boleh dikasih tahu dong media sosialnya dari teman-teman? Oke, media sosial saya itu Brosan Channel. Brosan Channel. Ya. Gabung semuanya, Brosan. Bro, Brozan Channel. Oke. Okay. Bisa bantu follow ya. TikTok, Instagram, Instagram, Facebook sama. Kalau Bromar? Di Instagram Kamar XKZI, KAMAR XKZIE. Oh. Dan kalau di Facebook, ya? Di Facebook itu Tim The Night. Oh, THE lepas itu NITE. Oh, yeah. The Night, yeah. The Night. Yeah. Oke, okay, siap. Nah, kalau teman-teman Story Traveler nih, siapa tahu Insya Muda nih pengen lihat konten-kontennya di YouTube ya berarti ya. Di YouTube banyak. Nah, namanya Story Traveler? Namanya Handi Pratama tapi brandnya Story Traveler gitu. Oh, Story Traveler. Yeah. Kalau mau tahu YouTube lebih lengkapnya Story Traveler. Traveler, iya. Langsung aja di situ. Kita akan sesuatu yang lebih bagus lagi dengan Dorian ya. Oh iya. Okay. Kalau jadwal live TikToknya Brosan setiap kapan? Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu ya? Ya, Jumat malam Sabtu. Jam berarti malam. Jam 10 ke atas. 10. Oke. Okay. Ya. Jadi yang mau lihat TikTok jam waktu Singapura. Waktu Singapura. Ya. Berarti kalau Jumat tuh besok ya? Ya, besok. Besok ada live berarti ya? Besok di sini aja. Di sini. Gimana? Saksikan ya? Besok malam nanti kita buat di sinilah. Kemungkinan live. Katanya live-nya di pemakaman Pandu ya. Pandu. Okay. Pandu ya. Di sini. Oh, oke. Okay. Menarik, menarik. Konser Travel setiap kapan nih tayang kontennya? Di hari Kamis. Kamis ya? Kamis, jam 7 malam. Jam 7 malam. Oke, okay, siap-siap. Nah, pastinya kita pengen ucapin terima kasih buat Warung Istiqomah. Boleh minta tepuk tangannya dong. Hadir sini, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak. Dan yang pasti terima kasih juga buat JNA yang selalu menemani Nightmare Side setiap malam Jumatnya. Ya. Dan kita akan ketemu lagi di JNA Nightmare Side selanjutnya. Kira-kira kita datengin ke tempat mana lagi, ketemu lagi sama siapa, silaturahmi lagi bareng sama siapa, teman-teman daerah Bandung Timur kah, utara, selatan, atau barat. Nanti kita bakalan kasih tahu kamu. Follow Instagramnya @ardanradio. Atau mau setiap bulan di sini? Setiap bulan di sini ya. Ah, boleh. Boleh? Oh, oke. Okay. Siap. Tergantung requestan kalau gitu ya. Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi hatur nuhun ya. Thank you. Terima kasih. Brosan dan Entrepreneur, saya Dimas Pamit dan saya Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih JNE dan sekali lagi ingat jangan pernah dengerin JNE Nightmare saat ini. Sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam cuma di 105,9 FM Ardan Radio.